nanti Mbak Liana juga kadang harus berhadapan dengan saudara-saudara kita yang dari agama sebelah gitu. Oh iya. Iya. Iya, iya jelas karena. Ada pengalaman yang menarik nggak Mbak? Kalau pengalaman menarik ya biasanya dari keluarga yang tidak terima lantas ya caci maki itu kan biasa ya kalau dulu awalnya juga kaget kok. Rata-rata Mbak yang minta disadatkan itu range umurnya dari umur berapa sampai berapa? Kemarin masih usia-usia produktif. Masih usia-usia produktif mulai dari anak-anak kuliahan biasanya gitu ya. Semester-semester pertengahan gitu. Oh, bahkan ada yang awal semester tuh juga ada. Oh, berarti umur 20-an ya, 20 ya, gitu ya. Ya, sekitar segitu sampai nanti 40, 45 oh, itu kan masih yang usia oke ya. Dalam Islam kan itu masih usia produktif gitu. Iya. Jadi MCI ini adalah sebuah apa ya kayak tempat yang mana orang bisa datang, bisa bertanya-tanya soal Islam gitu ya. Yep. Yang mau berdebat juga boleh gitu ya. Ya, kita lebih senang disebutnya dialog ya. Oh, kalau debat kita serahkan ke Koh Dondi aja. Lebih pro ya. Tapi seringan dia padahal. Ya juga. Ya, misalnya berdialog itu sampai akhirnya misalnya mereka mau bersyahadat di MCY juga disediakan. Setelah bersyahadat nanti juga ada pembinaan gitu ya. Betul, betul. Sampai mereka bisa istilahnya disebut sebagai muslim yang siap menjalankan Islam gitu ya. Betul, betul. Alhamdulillah. Yes.